Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan bahas hal apa yang harus diperhatikan ketika kita mendaftar menjadi kreator CatCut di agensi di CatCutnya ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas apa yang harus kita perhatikan. Hal apa yang penting yang harus kita tahu ya. Jadi kalau kita mendaftar, pastikan itu ada syarat dan ketentuannya. Dan bila di setiap agensi itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan bahas hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran atau ingin menjadi kreator di CatCut ya. Nah, hal apa yang harus kita perhatikan itu ada 9 poin. Jadi di sini saya akan bahas satu persatu apa saja. Nah, jadi sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan di video kali ini ya. Jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya guys ya, biar kalian paham betul ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasannya, jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian juga tahu yang kita tahu ya. Oke, terima kasih yang udah support channel Bang Nihon. Jadi kita langsung aja untuk ke video pembahasannya. Oke guys, jadi di sini saya akan kasih tahu dan kita akan bahas hal yang harus diperhatikan ketika mendaftar. Nah, ini dikutip dari Raka Rispanti dari LDR Agensi ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas biar teman-teman juga tahu apa yang harus kita perhatikan dalam mendaftar ya. Nah, ini untuk agensi lain kurang lebih sama ya hal yang harus diperhatikan ya. Jadi ini ada 9 poin ya. Oke, kita bahas poin yang pertama. Yaitu yang pertama adalah akun TikTok jangan di privat ya. Nah, akun TikTok ini kan bisa kita privasi ya. Nah, maksudnya privasi ini contoh akun saya yang ini ya, nihon.edit, ini saya privasi. Nah, saya daftarin ke TikTok ya. Kok TikTok sih? Ke CatCut-nya ya, sorry. Nah, udah aku daftarin, tapi akun kita itu masih dalam posisinya itu privasi. Jadi yang akan terjadi apa bang? Yang akan terjadi ketika penyeleksi, yang akan menyeleksi video hasil editan kita yang sebelumnya sudah diupload di TikTok, itu nggak bisa diseleksi. Kenapa? Karena akun TikTok kita belum menyetting publik, jadi masih privasi. Yang akan terjadi si penyeleksi ini nggak bisa melihat video kita, jadi otomatis gagal ya. Nah, kayak gitu guys. Oke, nah itu yang harus kalian perhatikan, akun TikTok kalian jangan diprivasi. Buat kalian yang mungkin bingung gimana cara settingnya, mungkin baru buat akun TikTok, belum tahu gimana cara ubah akun privasi menjadi publik, kalian bisa tonton aja video di channel saya. Aku udah ngupload sebelumnya itu tutorial untuk mengatasi akun TikTok yang privasi ya, jadi nggak bisa publik gitu ya. Nah, itu kalian bisa cek aja channel saya. Nah, oke lanjut guys, poin yang kedua, harus ada logo CatCut-nya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi di agensi rata-rata itu logo CatCut-nya itu jangan dihapus ya, biar tahu inilah editan CatCut-nya dan seperti apa. Jadi di sini saya akan contohkan, di sini adalah video yang terakhir saya buat. Nah, ini ya. Ini adalah watermark ya, atau logo CatCut-nya ya maksudnya ya. Nah, ini jangan dihapus di sini ya, guys ya. Ini bagian akhiran ini, jangan dihapus ya. Karena ini penting ya. Oke, jadi untuk hal lain mungkin di beberapa agensi ada yang menerapkan menggunakan nama pada video kita. Nah, ini ada nama saya Yusuf Kurnianto, bisa dilihat sini. Nah, ini ada nama ya di sini ya. Nah ya, nah di sini adalah preview nih, saya akan kasih tahu ini video yang sebelumnya saya daftarin menjadi di agensi AM ya. Nah, ini kemarin ada seleksi dengan foto-foto ini ya. Nah, ini jangan dihapus untuk watermark, dan kita lanjut ya. Jadi untuk yang ketiga, hashtag CatCut-nya. Nah, jadi pada hashtag CatCut itu jangan dihapus ya. Nah,
umumnya kayak gimana? Jadi sebagai contoh ya, di sini kita akan ekspor. Contoh kita sudah mengedit video yang sudah kita edit ya untuk pendaftaran dari bahan-bahan yang udah dikasih oleh admin dari agensinya. Jadi di sini pada saat kita menyimpan video dan kita akan diupload ke TikTok ya, videonya akan diupload ke TikTok. Nah, saat kita mengupload TikTok, kalian harus perhatikan ya. Nah, setelah kalian klik berikutnya, jadi di sini ada hashtag CatCut ya. Ini jangan dihapus ya guys ya. Kalian jangan dihapus. Kalau mau ngupload video ke TikTok untuk pendaftaran di agensi CatCut, itu kalian langsung posting aja. Jadi nggak perlu diapa-apain ya. Kalian bisa langsung posting gitu ya. Jadi nggak perlu diubah-ubah apapun ya. Langsung aja diposting ya guys ya. Nah gitu guys. Jadi itu hashtagnya jangan dihapus ya guys ya. Biar default aja, biar gitu aja. Langsung selesai edit, langsung ekspor, kemudian langsung posting aja, nggak perlu diotak-atik ya. Nah lanjut guys. Poin keempat yaitu mentahan harus sesuai yang dikirim admin. Jadi untuk mentahan bahan edit itu biasanya diberikan oleh admin dari grup agensinya. Di sini saya akan kasih contoh dari agensi AM. Di sini ada admin yang sudah memberikan informasi terkait untuk bahan editnya seperti ini ya. Nah, di sini kalau di agensi AM saat ini menggunakan link Mediafire yang isinya itu foto ya, dan kita harus download kemudian edit di aplikasi CatCut. Nah, di agensi rata-rata juga ada yang menggunakan link, ada juga dari admin sudah langsung meng-share itunya ya, mana foto-fotonya gitu ya. Kemudian itu ada backsound ya, itu kalian harus wajib menggunakan backsound yang sudah direkomendasikan oleh adminnya serta foto-foto ya. Nah, biasanya dari admin ini udah memberikan keterangan juga biar lebih jelas gimana untuk tahap pendaftarannya ya. Jadi kalian harus perhatikan ya teman-teman untuk mentahannya itu ya. Jangan menggunakan bahan edit yang lain ya. Nah, jadi kalian harus sesuaikan, jangan ditambahin yang bukan editan dari untuk prosesnya itu ya. Proses seleksi kan ada syaratnya. Syaratnya harus pakai foto itu ya. Jadi kalian nggak boleh pakai foto lain gitu, pakai foto sendiri itu nggak boleh guys ya. Karena itulah udah syarat dan ketentuan dari agensinya ya, dari miminnya. Oke, kita lanjut untuk poin kelima, mendaftar jangan asal-asalan karena percobaan mendaftar hanya satu kali. Kalau gagal harus menunggu beberapa hari ke depan untuk bisa daftar ulang. Jadi maksudnya, kalau kalian ingin mendaftar, kalian harus perhatikan betul-betul ya. Jangan asal-asal daftar, cuma langsung diisi, belum dicek kembali, mungkin mencoba-coba gitu. Jadi kayak asal-asalan, cuma coba-coba gitu ya. Nah, jadi kalian jangan kayak gitu guys. Jadi untuk mengirim data-data untuk pendaftaran, itu biasanya kan ada form ya, atau list-list yang kita bisa mengisi pada kolom-kolomnya data-data yang diperlukan, seperti contohnya link video TikToknya, terus nama kalian, tanggal lahir, kemudian yang lain-lain ya. Itu kalian harus pastikan data sudah benar dan sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang diberikan oleh admin dari agensinya. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul ya. Kalau dari beberapa agensi ya, ini kalau saat ini ya, kalau saat ini untuk prosesnya itu biasanya satu mingguan ya, kurang lebih satu minggu. Tergantung jadwal kerjanya dan jumlah yang ingin mendaftar. Karena saat ini kan teknologi semakin canggih ya guys ya. Jadi nggak cuma kita aja yang mau daftar ya. Jadi banyak sekali, satu dunia mungkin bisa ya. Tapi rata-rata untuk CatCut ini memiliki server sendiri-sendiri ya. Jadi untuk server Indonesia ya segitu, kalian bisa cek aja nanti di CatCut-nya. Oke, jadi selanjutnya poin ke-6 yaitu gunakan efek saat ngedit ya. Jangan terlalu simple. Nah, ini maksudnya saat kalian mengedit di CatCut itu kan udah dikasih mentahannya bahan-bahan itu untuk ngedit, terus backsound-nya itu kalian udah diberikan kan. Nah, itu kan kalian bisa langsung aja edit, tapi editnya jangan simple cuma tambahin-tambahin foto terus kemudian kasih backsound ekspor. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi karena ini adalah
menjadi kreator agensi itu kita itu harus menjadi lebih kreatif dalam editing. Itu yang perlu diterapkan ya pada video kita. Jadi apa aja yang diperlukan? Nah, di sini saya akan preview kembali editan lama saya. Ini saya turunin ya musiknya, takutnya copyright. Nah, di sini kalian bisa lihat saya sudah menambahkan transisi ya. Jadi agak transisinya berubah gitu ya. Nah, saat foto-foto ini diganti. Nah, di sini saya juga menambahkan teks. Kemudian tidak lupa saya menambahkan efek, guys. Nah, ini ada efek. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah efek kedip-kedip ya. Nah, di sini selanjutnya ada efek malaikat di atas kepala mbak-mbaknya ini kan ada kayak lingkaran gitu ya. Jadi ada efek kayak malaikat gitu, terus ada efek seperti partikel bintang-bintang gitu ya yang membuat lebih cantik gitu ya. Nah, jadi editan kita jadi lebih bagus untuk dilihat dan lebih menarik ya. Nah, di sini ada efek harimau. Jadi kayak Cina-Cina gitu ya. Nah, kalian bisa lihat keren kan? Nah, kayak gitu, guys. Dan mungkin kalian bisa menambahkan hal-hal lain, efek-efek, filter dan lain-lain ya menggunakan Kikoma. Nah, kalian bisa edit aja sekreatif kalian mungkin ya. Kalau masih belum tahu cara ngeditnya, kalian bisa searching aja di YouTube, itu banyak kok kreator YouTube yang membuat video tutorial editing mengenai CapCut. Jadi kalian bisa sambil belajar dulu aja. Kalau misal pendaftaran kalian pertama gagal, kalian bisa coba cek kembali apa yang membuat kita itu gagal menjadi calon kreator. Kalian bisa pikir hal apa yang salah dari saya gitu ya, yang kurang itu apa, dan kalian harus tingkatin hal itu. Nah, kalian bisa coba lagi, karena yang namanya nyoba kan belum pasti ya. Jadi nggak ada salahnya mencoba kembali. Nah, intinya berusaha aja, semangat ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa diterima ya. Nah, selanjutnya untuk poin berapa nih ya? 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut ke poin ke-7. Yaitu adalah video jangan dihapus saat pendaftaran berlangsung. Nah, ini maksudnya pada saat kita pendaftaran ingin menjadi kreator agensi. Di sini saya akan kasih contoh dari agensi AM ya. Agensi AM ini biasanya di search dulu di pencarian leader AM, kemudian ada tombol agensi CapCut. Nah, ini pada saat kalian daftar ya, pada daftar di agensi. Ah, sorry guys, ini lagi ngirim saya. Nah, intinya nanti ada sebuah data-data yang harus kita masukkan ya. Nah, itu kalian kalau pas ngisi itu namanya link video. Nah, itu kan berisi link videonya, itu video kita yang udah diupload di TikTok. Nah, itu kan, nah sebagai contohnya video sebelumnya ini saya hapus aja tadi ya, karena saya udah ngupload ya, biar nggak double gitu ya teman-teman. Oke, tadi saya sebelumnya sudah ngupload kemarin tuh ya. Nah ini kan video yang udah kita edit, dan kalau mau kita tambahin tautannya kan klik aja, klik 3 terus salin tautan. Ini maksudnya nyalin tautan ya, sorry. Oke. Jadi ini menyalin tautan, klik 3 dan salin tautan ya. Setelah tautannya disalin, kalian bisa memasukkan data link ini ke dalam formulir pada pas pendaftaran di agensi tertentu ya. Jadi ada tempat untuk memaste atau mengirim data tersebut ya, kayak Google Form gitu ya. Nah, itu udah diisi. Nah, kemudian kan proses seleksinya ini kan belum selesai ya, atau proses pendaftarannya itu belum selesai. Jadi kayak gini masih diseleksi gitu ya, masih peninjauan gitu ya, belum fake udah diterima. Nah, kalian itu malah tiba-tiba malah dihapus videonya. Nah, itu nggak boleh guys. Jadi nanti kalau dihapus video kita, si penyeleksi dari CapCut ini mau menilai video kita gimana? Nggak bisa ya, karena videonya udah dihapus oleh kita. Jadi kalau kalian sudah mengupload videonya ke TikTok, terus udah membagikan link videonya ini ke pendaftaran CapCut-nya, kalian jangan dihapus dulu videonya ya, karena tahapnya atau proses seleksinya belum selesai. Kalian bisa simpan aja sampai tahap kalian atau proses seleksinya sampai berakhir ya, sampai dijamin betul-betul kita udah diterima menjadi kreator CapCut. Nah, ini bebas ya, kalian mau hapus gak apa-apa. Kalau nggak dihapus nggak apa-apa. Buat tambah-tambah view nggak apa-apa guys, bagus itu. Nah, selanjutnya untuk poin ke-8, lanjut ya guys ya.
kode referensi harus benar. Kalau tidak, gak akan terdaftar di agensi. Kalau di setiap agensi ini memiliki kode, namanya kode referensi ya. Nah, ini kode referensi ini biar bisa membedakan agensi mana sih ya. Nah, biasanya terkadang-kadang setiap agensi itu kan beda-beda kode referensinya. Di sini saya akan contohkan di agensi AM ya. Nah, ini ada kode referensi. Nah, ini ada AAE60B71 ini ya guys ya. Kalau bisa lihat itu adalah kode agensi ya, kode agensi dari referensi AM ya. Nah, ini kalian bisa ambil kodenya. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita pendaftaran untuk mengisi ya. Ya, itu tadi yang saya sebutkan, mengisi nama kalian, tanggal lahir, nama email mungkin atau nomor HP, kemudian link video kita yang udah diedit itu tadi dan lain-lain ya. Nah, itu kan bisa diisi melalui itu ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk kode referensi kalian pastikan benar, jangan sampai salah. Kalau salah itu bisa ditolak ya. Nah, kita lanjut untuk yang terakhir, umur harus 18 tahun. Kalau masih kecil gedekan aja tahun kelahiran kamu. Nah, itu biasanya kalau saat kita pendaftaran di CatCut-nya, setelah kita memilih mau diklik yang mana gitu ya. Nah, kayak gini terus nanti ada informasi pada saat kita mengisi itu. Di bawah itu ada konfirmasi gitu ya, saya sudah berusia 18 tahun gitu ya. Nah, itu bisa diperhatikan ya. Nah, kalau semisal di bawah umur, kalian bisa gedekan aja. Nah, maksudnya gedekan itu kalian bisa setting di bagian pengaturan CatCut kalian, terus edit. Nah, di sini kan ada nggak ya? Bentar, saya cek dulu. Oke, ternyata kalau nggak ada, ini kalian bisa gedekan mungkin di TikTok-nya ya. Di TikTok ini ada guys, di pengaturan dan privasi akun, kemudian informasi akun. Nah, ini kalian bisa setting tanggal lahir kalian ya. Nah, itu dia. Oke, jadi mungkin di aplikasi CatCut ada ya. Nanti kalian bisa cari aja, kalian cek-cek ya. Oke, jadi itu adalah 9 hal yang harus diperhatikan dalam mendaftar di agensi tertentu ya, di agensi di kreator CatCut-nya. Nah, itu sangatlah panjang ya pembahasannya. Nah, kalau kalian masih bingung dengan pembahasan saya atau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya terkait tentang pendaftaran menjadi kreator TikTok, kreator CatCut ya, maaf. Oke. Nah, kalian bisa coba komen di bawah komentar ya. Di kolom komentar itu kan kalian bisa tanya aja ke saya. Nanti kalau ada waktu saya balas, kalau perlu saya bikin konten lagi untuk membahas hal itu ya. Nah, itu kurang lebih dari saya, mungkin segini aja untuk video kali ini. Semoga membantu para calon kreator atau yang ingin nyobain daftar menjadi kreator di CatCut. Dan mungkin dari kalian masih belum paham atau masih bingung dengan cara untuk mendaftar menjadi kreator CatCut, kalian bisa cek aja channel YouTube saya. Sebelumnya saya udah ngupload video mengenai cara untuk mendaftar menjadi kreator CatCut ya. Nah, ini kalian bisa lihat video ini. Jadi sebelumnya saya udah ngupload nih guys. Nah, ini kalian bisa cek aja, nanti kalian bisa cek di video saya. Kalian cari video yang mengenai cara daftar menjadi kreator CatCut terbaru ini ya, tahun saat ini. Jadi udah berganti ya. Oke guys, jadi kurang lebih untuk pembahasannya dan informasi yang bisa saya berikan seperti itu ya. Oke, jangan lupa sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys, hidupin lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan info update-update terbaru dari konten-konten saya yang bermanfaat dan menarik ya. Dan jangan lupa juga like videonya biar saya lebih bersemangat buat konten. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian ada yang punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video seputar pembahasan tentang menjadi kreator di CatCut. Nah, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu teman-teman kalian juga ingin mencoba mendaftar, karena aplikasi
CapCut ini nggak cuma bisa buat ngedit, kita bisa menghasilkan uang ya. Gajinya ini tergantung penggunaan template yang terdapat di CapCut ya. Nah, biasanya itu para kreator bisa meraup sampai jutaan rupiah ya. Ada yang bisa sampai 20 juta. Ini cuma tergantung dengan jumlah template yang digunakan ya. Jadi semakin banyak video yang kita upload di CapCut, semakin banyak pula penghasilan yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih. Bye-bye. I guess I'm just a playmate to you.